Assalamualaikum, halo sob, berjumpa kembali di channel Mas Rosid. Di video sebelumnya saya pernah memberikan tutorial bagaimana untuk mengaktifkan LED notifikasi dengan cara-cara yang unik ya, dengan simbol-simbol yang unik. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang cara mengaktifkan LED notifikasi dengan yang muncul adalah sesuai dengan aplikasi yang ada notifikasinya. Seperti bila kalian mendapatkan notifikasi WhatsApp yang muncul di pojok atas, nanti adalah bergambar logo WhatsApp ya. Ingin tahu caranya, silakan simak video ini sampai selesai. Pertama, kalian ke Play Store, lalu kalian download aplikasi bernama Notify Buddy yang seperti ini. Setelah itu kalian buka, lalu di sini ada anak panah di bawah kanan, kita pencet. Ini beri perizinan ya semuanya. Yang pertama ini izin akses notifikasi, kalian nyalakan. Ini tinggal pencet terima saja ya. Setelah itu perizinan berjalan di latar, kita izinkan. Lalu baterai optimization opsional, kalian mau aktifkan atau tidak terserah ya. Setelah itu lanjutkan. Lalu checklist. Lalu pilih aplikasi yang ingin kalian nyalakan ya. Di sini saya menyalakan Facebook. Dan WhatsApp ya. Saya cari dulu. Nah, ini. Lalu pencet gambar lonceng ini ya. Pastikan di sini menyala berwarna ungu seperti ini ya. Lalu ke setelan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah waktu animasi LED. Di sini saya kasih angka 3 aja ya. Selang waktu berkedip juga 3. Di sini waktu henti saya 30 aja, 30 menit. Di sini ada gaya paksi aktifkan Notify Buddy, kalian centang. Di sini ada tampilan LED individual, kalian nyalakan. Lalu pilih belajar lebih. Lalu di sini kalian tonton iklan. Setelah itu, setelah menonton iklan, kalian nyalakan lagi ya tampilan LED individual seperti ini sampai berwarna ungu. Tampilkan ikon aplikasi sebagai LED. Nyalakan seperti ini. Lalu di sini ada posisi dan ukuran LED. Di sini saya mau kasih ukuran sekitar ukuran 90 biar kelihatan ya, ini lumayan besar. Lalu atur disesuaikan dengan HP kalian. Nah, kira-kira seperti ini ya saya mengaturnya. Lalu simpan dan kembali. Di sini dibentuk LED di bawah kecerahan otomatis, kalian bisa memilih ada lingkaran, lingkaran diuraikan, hati dan seterusnya ya. Jika kalian ingin
lebih dari lambang ikon aplikasi, kalian bisa memilih ikon-ikon yang ada di sini. Ini ada Superman dan Iron Man dan lain-lain ya. Cuma saya ingin untuk notifikasi yang muncul hanya adalah lambang dari aplikasi itu. Setelah itu keluar, lalu aplikasinya tahan, lalu ke info aplikasi. Di sini ada perizinan lainnya, izinkan semuanya sampai berwarna hijau ya, seperti ini. Nah, ini mumpung ada teman saya lagi WA, saya cat aja ya buat contoh. Nah, kira-kira begitu ya caranya untuk membuat notifikasi dengan lambang ikon aplikasi yang muncul ya. Itu saja video dari saya. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum.